Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Okey geng, alhamdulillah hari ni kita dapat turun lagi geng. Spot baru geng. Ni spot baru. Okey, anak aku pun dah rancak geng, tengah mancing. Aku bawa bagi dia orang pancing udang je. Yang kecil pun semangat nak mancing. Bagi je lah geng. Ujung-ujung minggu ni kan. Okey, aku sekarang berada dekat Pantai Manis geng. Pantai Manis Papar geng lah. Dekat sini biasanya petang-petang meramai ni geng. Ya, ujung minggu pun meramai geng. Tengok tempat makan-makan tu kan. Dekat sini kosong lagi geng. Sebab tempat ni baru siap ni geng. Di sini santai-santai buat family okey lah geng. Sebelah sana pun cantik juga geng. Tempat tu lapang sikit lah, ada tanah rata kan. Sebelah sana tu ada playground buat budak-budak main. Jadi aku ambil keputusan mancing dekat sini geng. Sebab sini tenang sedikit, orang tak ada. Jadi aku dengan family aku je hari ni. Aku bawa 2 batang pancing geng hari ni. Aku bawa 2 batang pancing Benex Scorpion 2 batang. 15 kaki geng lah. Real Shimano Bullseye 9120. Main line yang ni 25 lb 4 sulam geng. Yang ni Shimano Asperos size 8000 power gear. Main line 30 lb. Main spader juga 8 sulam. Okay geng, umpan aku ni geng. Udang hidup geng. Masih hidup lagi geng. Tapi aku dah cucuk lah. Aku bawa sikit je hari ni. Udang harimau. Oh dia geng. Besar. Okay geng, aku dah set up joran. Aku nak baling. Lepas tu kita tunggulah geng. Macam biasa geng, misi kita geng. Misi kita untuk mencari strike mega geng. InsyaAllah mudah-mudahan dekat spot baru ni ada kemanisan geng. Kita tengok lah geng. Okay, doakan abang tak kumpau geng. Okay geng, lanjut. Okey geng, satu joran sudah. Aku baling dekat depan ni geng, batu tu. Tak jauh lah, lebih kurang dalam 60 meter ataupun 70 meter. Baling dekat batu tu geng. Kita tengok. Anda lah tahu kan. Bagi release sikit. Sebab aku bagi release, aku punya joran satu lagi ujung tu geng. Kita baling yang itu pula. Gulung ikan lah.
Dah. Mana ada tipi-tipi ni banyak anak ikan. Cepat tadi sumpan. Dah ni meh. Angkat-angkat saja. Tengok. Tuh, anak aku strike, geng. Ini dapat ikan. Kirong-kirong. King of the kirong-kirong hari ini yang anak aku. Oke, geng, anak aku ada lesen. Yang tinggal 3 orang lagi belum ada lesen. Mantap. Kau baca apa tuh? Ah, selucut dia tuh. Lepas. 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 Nah, ada umpan lagi tuh. Abaling. Cepat tadi. Abaling cepat. Lepas tuh. Ya. Nah, kira tuh jauh sudah tuh. Belum cepat. Jalan goyang-goyang gitu. Gulung saja, steady, relax ya. Nah, ha. Gulung cepat, lepas nanti. Besar tuh. Gulung lagi, ikan putih cepat tuh. Wui. Gulung lagi, gulung. Wuyo, besar. Wuyo. Mantap. Ah, balik lah. Betul kak, kecil ya, kecil tuh. Mau ikan makan. Wih, jauh. Kenapa tuh ya? Kapas-kapas. Rek lagi. Anak aku strike. Ayo gulung lah. Ah! Kau nih. Udah pandai mancing. Udah memang ada tadi menarik mancing dia. Astaga, nampak tuh dia mau. Aduh. Kau geng, anak aku rancak geng. Dorang pakai mata kecil. Ha. Itu yang dorang menang. Tak apa geng, kita lawan geng. Ha. Sekarang joran aku baru baling ni. Umpan habis tadi, baling. Yang ujung pun sama juga geng. Ini macam banyak ikan kecil lah geng. Ha, kita tengok geng. Siapa yang besar geng. Ikan kecil dia tak kira. Dia mesti kira ikan besar lah. Boleh eh, macam tu? Boleh? Okey, okay, jom lanjut. Thank you.
Okey geng, alhamdulillah. Ah, besar geng ah, besar geng ah. Dapat lawan anak-anak geng. Ikan gelama geng. Woohoo. Baik ya. Ha. Lawan geng, lawan. Mungkin ikan gelama juga yang makan. Mata aku besar geng. Mata besar aku pakai. Size 20. Kalau dia telan okey lah. Ketuk geng. Diorang ni semua ada risau ni geng. Diorang ni semua ada risau takut kalah ni geng. Anak aku sampai lari ujung tu lah. Diorang dah takut kalah geng. Lawan tetap lawan geng. Gelama lagi geng, mantap. Okey meh. Ha? Ketam angin tu. Tak payahlah, bukannya ada isi pun. Nah, puas sudah. Yalah, puas gulung leh, sekencang lo. Puas balik lagi. Sikit lagi mobil sudah umpan tu. Jap. Alah hai. Buat pulut. Ah, segulung lagi, gulung. Lagi-lagi, op, dah, cukup. Okey, dah, baling. Aduh. Yang cepat mengalah, lawan lagi. Kenapa kakak pula kau kesalahkan kakak? Ah. Aduh.
tarik lagi, geng. Wih, kasar gelama dia, geng. Tahan, geng, ah. Saya gelama dia kasar-kasar, geng, ah. Oh, mantap. Ketam apa? Ketam angin dah payahlah, lepas lah. Alhamdulillah. Panas, geng. Pukul 1 petang, geng, ah. 1 petang sekarang ni. Jadi umpan pun sudah habis, geng. Alhamdulillah. Last minute jadi kita menarik monster gorgon tapi bukan, tak sampai target lagi, geng, ah. Okey. Tak sampai target yang kita nak tu. Tapi boleh dikatakan tarikan dia pun boleh tahan, geng. Memang terkejut juga, geng. Aku tengah lepas baling tadi, aku tengok kiri dah. Tunduklah. Wow, tunduk gila, geng. Layan punya layan, alhamdulillah naik juga, geng.
Okey, untuk hasil hari ini geng, anak aku tadi naik 2 ekor. Tapi 1 ekor tadi aku dah buat umpan ikan kirung-kirung tu. Aku potong isi dia buat umpan. Ah, inilah yang makan ni. Okey, lepas tu anak aku naikkan kapas-kapas seekor. Lepas tu aku naikkan gelama ni. Saiz gelama lagi yang boleh tahan geng. Eh, kasar juga ni geng gelama ni. Aku jarang naik gelama geng dekat sini ni. Dekat semenjak aku duduk Sabah ni, aku jarang naik gelama. Ni kira banyak lah ni. Aku dapat 3 ekor saiz-saiz macam ni. Kira boleh tahan lah. Kalau ada lebih 10 ekor pun dah sedap ni geng. Lepas tu last minute tadi lah ni lah geng. Hasil dia geng. Matarikan ni memang sedap geng. Aku ingatkan ikan putih ya, ikan GT. Okay, tarikan sebiji macam ikan putih geng. Tapi kali naik tu lah geng. Memang padu. Memang saiz pun lagi besar daripada hari tu geng. Mungkin sekilo dekat 2 kilo ni geng. Lebih kurang lah macam tu. Memang besar geng. Puas hati. Kenyang kucing aku geng. Separuh tu mungkin aku bagi makan kucing, separuh tu aku makan geng. Salai dah geng, salai. Okay geng. Rasanya setakat tu je lah geng hari ni yang mula berkongsi dengan korang. InsyaAllah geng, aku sekarang ni sibuk sedikit. Kalau ikutkan aku kerap turun, tapi hari ni, minggu ni aku kurang sedikit lah turun geng. Sibuk. Bila kita jarang-jarang strike yang besar ni, dapat tarikan macam ni pun menggigil tangan geng. Lama sangat tak strike yang besar-besar bas. Okay lah geng, assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.